sebalik lagi cara menggiwi dan kali ini gue akan mengajarkan kepada cara membeli diamond melalui kode shop dan menggunakan GoPay. So ya guys, sekarang kita sudah ada di websitenya kode shop ya guys, dan langsung saja kita klik guys. Bagi kalian yang belum tahu tentang cara membeli diamond di Unipin atau di kode shop menggunakan pulsa, kalian bisa klik link di kanan atas ya guys, atau di link deskripsi di bawah guys. Oke, untuk cara membelinya ini kalian tinggal klik yang Mobile Legends guys, lalu kalian klik yang 11 diamond ini ya guys, atau ya terserah kalian, kalian butuh diamondnya berapa guys, karena ini hanya untuk tutorial. Saya hanya akan membeli 11 diamond ya guys. Dan untuk pembayarannya kita akan menggunakan GoPay guys. Dan ini bagi kalian yang kurang jelas dengan video ini, kalian bisa klik cara kerja ini guys, kan nanti akan dijelaskan mulai dari tahap 1 hingga tahap terakhir ya guys. Dan oke, lanjut untuk pembayaran lewat GoPay saja guys. Untuk nominalnya sendiri ini adalah 3000 ya guys. Dan ini untuk emailnya akan saya sensor guys. Dan langsung kita klik beli sekarang. Oke, lalu kita confirm. Lalu kalian tekan yang lanjut ke aplikasi Gojek ini guys. Dan ini kita bisa langsung kita klik pay ini guys. Jika saldo kalian mencukupi, kalian akan langsung terpotong oleh GoPay kalian ya guys. Oke saja, oke langsung kita pay saja ya guys. Guys, ada sedikit pengumuman yang lupa saya sampaikan di video nanti guys, bahwa nanti di dalam kode shop jika kita membeli diamond menggunakan GoPay, kita tidak akan terkena pajak 10% atau ya misalnya kita membeli 3000, kita akan tidak akan terkena 300-nya itu guys. So silakan tonton video ini hingga habis, enjoy this video. Oke guys, pembeliannya sudah sukses ya guys. Dan ini ada tulisannya guys, payment successful RP 3000 ya guys. Saya hanya membeli 11 diamond guys, dan langsung terpotong oleh GoPay kita ya guys. Dan langsung aja kita cek di Mobile Legends-nya guys. Oke guys, jadi untuk diamond yang telah kita beli tadi sudah masuk ya guys. Dan kode shop ini juga sudah saya gunakan sejak lama guys untuk membeli diamond. Ya memang saya ganti-ganti ya guys, kadang saya menggunakan Unipin lalu menggunakan kode shop guys. Dua perusahaan itu atau dua website itu sudah saya jamin guys untuk keamanannya guys. Dan apabila diamond itu, kalian itu belum masuk itu, ya kemungkinan akhirnya lagi sibuk atau apa itu guys. Dan jika kalian merasa kehilangan pulsa dan diamondnya tidak masuk, kalian bisa telepon ke call centernya jika kalian menggunakan pulsa ya guys. Oke guys, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. And see you on the next video. Bye.